guys, kembali bersama Minato Superbo. Dan kali ini kita akan bayar lagi creepy karakter salah satu, yaitu All High Time Dendro Paista. Wow, ini bakalan menarik banget. Dan sepertinya kalian ini kali ini bersama Song Li dan juga Raider Shogun Midi yang lebih cakep-cakep banget. Well, seperti biasa, kita akan lihat skillnya akhirnya seperti apa. Ini skill biasa yang pertama. Si keduanya itu bisa lompat begini, jadi menarikkan ke musuh juga luar banget. Dan damage juga lebih tinggi banget. Oke. Dan kalian udah agak sabar ngeliat TV ini seperti apa dan juga kita ngebahas skill-skillnya ya. Yuk kita gak usah lama-lama lagi, langsung aja ke sini. Dan di sini kalian bisa lihat Hetam di sini level 80 belum naiki sampai level 90. Nah, tapi tenang aja, aku harus kumpulin lagi supaya lebih banyak lagi dan item-item yang lebih gede lagi. Itu saja ya. Nanti aku akan comeback lagi Hetam mau pakai ini level 90 seperti apa, nanti kita lihat aja ya. Nanti aku akan tinggal tambahin lagi Hetam yang part ketiga ya. Ya, itu saja. Dan sini kalian bisa lihat nanti untuk senjatanya juga ya, aku harus ya mengganti yang baru ya. Nanti tunggu saja ya, akun ini yang bakalan lebih seru lagi ya. Sip. Di sini kalian bisa lihat Aheta level 80 ada Max HP, Attack, Defense, Meta Mastery sama Max Stamina, jadi luar biasa. Jadi kalian bisa pamer mantep banget. Kalian bisa lihat di sini detail-detailnya, titik karetnya juga 32, retika damage-nya 172,8%. Jadi otomatis sebentar lagi sudah mau 200. Wow. Ini bakalan gigi banget ya. Untuk mengenai Akhetab 1 ini lebih gigi banget ya. Yang lebih over. Oke, kita langsung aja ke weapon. Nah, weapon ini kita menggunakan Tokabo ya. Tapi belum ada senjata lain karena ya seperti biasa ya, lumayan banget untuk yang enggak ada senjata baru. Nanti kita comeback lagi part 3 untuk Hayatam 1 ini, jadi tunggu saja ya. Ya bakal gigi ya kalau ada senjata baru dan juga lebih ke arah ini. Nanti kalian ATP-nya nanti akan diubah yang ke baru nanti ya supaya lebih mantap lagi. Di sini kalau bisa lihat di sini ada after end ini banyak banget di ada beberapa ya, lumayan ada bisa trigger dan juga 60% ya, ada damage juga lumayan banget. Wih ya, dari sini elemental materi dari. Oke, kita langsung aja ngebahas kali ini lumayan ya banyak banget. Di sini ada 4 set dan juga 1 set ini semuanya ya. Wow. Kalian bisa lihat ini seberapa ini. Dari sini kalian bisa lihat 4 set, tapi kenapa tiba-tiba 4 set dan 1 berbeda ya. Jadi ya. Jadi di sini kalian bisa lihat ada HP, retika red sama damage juga lumayan banget, jadi 13,2%. Jadi retika rednya 6,2. Jadi lumayan banget, jadi ya lebih meningkatkan ya damage juga lebih ke arah yang mantap banget untuk bunga kali ini. Oke, ini yaitu kita nih yaitu ada bulu, yaitu ada attack, ada HP, defense, retika red 7,4 lumayan, sama retika damage 14,8. ini gigi ya, super gigi banget dari Hayatab 1 ini ya. Lebih kuat ya, lebih ke arah yang lebih yang mantap banget ya. Wih, untuk mengenai bulu ini. Oke, kita akan langsung aja ke supply. Nah, supply ini itu kalian bisa menukarkan beberapa yang berbeda ya. Jadi kalian bisa lihat di sini. Di sini banyak banget yang ada ini. Jadi kenapa aku
menggunakan ini jadi ya apa ya beberapa jadi di Papillon. Jadi di sini kalian bisa lihat ini banyak banget yang bisa dilakukan sih. Wah, kenapa butuh ini ya? Ya lumayan lebih kuat tangan jadi ya. Tapi gak apa-apa, it's okay. Tapi kenapa ini cuma satu ya? Aduh, butuh elemental materi. Tapi di sini ada dendro ya. Ya mau gak mau kenapa harus butuh ini? Nah kalian bisa lihat ini gak ada apa-apa jadi oke ini kita di sini gak ada ya. Jadi otomatis kalian bisa lihat ini butuh menggunakan ini sementara dulu tapi gak ada yang lain. Jadi kalian bisa lihat ketika damage aja 15, ketika rate-nya 10. Wih mantap banget untuk supply kali ini, tapi ini menggunakan ini ya gak apa-apa sih ya. Jadi gitu ya, alasnya ada yang metamatri untuk akaitam ini. Oke nih, yaitu kita akan melihat kreasi dari gelas ini ya. Kita udah menggunakan dendron bonus di sini, energi risa, defense, HP, critical damage lumayan 17,1%. Jadi belum ada yang namanya critical rate. Jadi ya ini banyak banget, jadi belum sempat aku grinding sih. Jadi nantilah kalau ada waktu kita akan grinding ya beberapa hal ya. Yang ini ya kalian udah paham ya. Jadi ini lumayan bagus banget untuk tender bonus ya untuk HHR tahap 1 ini. Oke, yang terakhir yaitu topi. Nah topi ini kalian wajib banget yang menggunakan retika damage 62,2 lumayan, retika rate-nya 3,1, HP 2 kali sama attack. Wow mantep banget, jadi kalian paling tepat banget dari yang beberapa ini. Wih. Oke guys, kali ini kita sudah menyelesaikan review-review dari 5 artifact ini. Kita langsung aja ke kontrasnya. Kontrasnya ini Xenom belum C1, nanti aja ya. Kalau dapat biar kehokian gimana lagi. Karena lagi napung primogem lebih banyak lagi. Oke, kita langsung aja sebelum nanti kita lihat gameplay seperti apa. Dan kali ini kalian bisa lihat skill biasa itu nama AT. Jadi area seni kalian bahas aja sampai habis. Di sini ada 5 hit, ada sangat damage, stamina aku belum damage, ada low high belum damage. Gak lumayan banget mantep. Skill pertama. Skill kedua itu ya bisa Yumusaiti and Elaboration on Pond. Ya ini ya abun ya area seni. Jadi ini berbeda banget. Kalian bisa target ke atas, jadi langsung ngewuti mantep banget ya. Oke, kalian bisa lihat sampai api. Sebelum kita masuk ke gameplay, kalian bisa lihat ada berapa. Jadi 3 mirror tuh, wih, ya lumayan banget ya. Sehingga ketiga yaitu ultimate particular field VTO phenomena. Kalian bisa sampai habis. Oke, jadinya bisa 3 mirror, mantap banget ya. Wow. Oke, kita lihat batunya. Waktunya masih ada ya, kita langsung aja gaskan. Kita mengumpulkan ini ya, lumayan banyak banget. Mari kita lihat gameplay seperti apa dari Hayatam. Ronde pertama dimulai dari sekarang. Ini kayaknya di bawah sini, jadi oke. Masih vital. Satu video juga lebih mantap banget. Kalian gak usah ini. Nih kalian lihat nih, akhirnya tadi damage-nya lebih tinggi banget ya. Solidify. Shine down. Mantap.
Ronde pertama ini kita sudah mulai progres. Nanti kita langsung aja masuk ke babak ke ronde kedua seperti apa dari Hahetap kali ini yang makin super-super ini, dan juga masih banyak karakter-karakter lain yang aku harus review. Tunggu saja konten-konten selanjutnya biar kalian menarik banget. Dan juga ini ronde pertama sudah selesai, kita langsung ke roncu ya. Roncu itu ada di bawah sini. Gather. There is no escape. With the time. The time right. Stabilize. Yeah. Illusion shattered. Full speed ahead. Forget it. Gather. There is no okay. Escape. Ronde kedua masih berjalan sangat luas banget. Oke, kita lihat waktunya masih ya, kita masih ada waktu, sudah terang aja. Kita masih ronde ketiga tapi di dalam sini. Stabilize. Shine down. Here you are. Gamingnya sakit banget ini. Solidify. There is no escape. Over. Ronde keempat, kita masuk ke ronde keempat. Apakah waktunya masih cukup? Kita lihat. Wah, rame sekali ronde keempat kali ini. Wow. Ronde keempat sudah selesai. Kita langsung jadi kali ini kita terakhir di round kelima kali ini, yang buat kalian yang penasaran dan final bakalan lebih seru lagi. Yuk kita langsung aja. Solidify. Kita gak usah lama-lama lagi, ini akan menjadi final kaki kali ini. Wow, ini makin tambah seru lagi. Jadi kalian jangan gak usah ini. Oke, kita ambil barang-barang dulu sebelum nanti naik review karakter bakalan seperti apa. How about this? Take a seat.
Oke, lumayan banget. Wow, wow. Sip. Oke, guys. Kita sudah menyelesaikan gameplay kali ini dari Hayatam 1 ini. Wah, makin seru banget. Nanti kita lihat aja, kita mendapatkan senjata baru untuk kali ini. Nanti mungkin beberapa bulan lagi nanti kita akan sampai senjata baru dan juga nanti artifact yang bakalan lebih gila lagi di sort ya. Dan juga kalian ini yang jangan lupa di like, comment, share dan subscribe. Kita akan menuju 100.000 subscriber, bahkan lebih seru lagi. Kita akan langsung aja ke gameplay, yaitu dari Petrirona baru ke One Piece Buntira. So stay tune, terima kasih banyak.